Apa kepanjangan dari Persika? Persatuan Si Ayu dan Boy Akad. Siapakah nama lengkap dari Bilqis? Bilqis William. Menurut Kak Boy nih, Kak Ayu suka beneran gak sama Kak Boy? Itu udah pasti guys. This girl right here setiap hari kejar-kejar gua, man. 100% yakin. 100% dia suka. Bener gak? Lu suka gak sama gua? Basa-basi. Setelah ganti nama anak Ayu Ting Ting, Boy William isyaratkan jadi ayah sambung. Boy William ganti nama Ayu Ting Ting menjadi Bilqis William viral. Momen tersebut berlangsung saat keduanya berbincang di kanal YouTube BW. Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, Boy William berkompetisi dengan Ayu Ting Ting dalam sebuah game. Diketahui, nama asli anak tunggal Ayu Ting Ting tersebut yaitu Bilqis Kumairah Razak. Di sana, Boy William dan Ayu Ting Ting diberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dengan benar, termasuk menyangkut Bilqis. Pasalnya, nama bocah 9 tahun itu menjadi pertanyaan untuk Ayu dan Boy. Siapakah nama lengkap dari Bilqis? Tanya seorang pria di balik layar, dikutip dari kanal YouTube BW. Pertanyaan tersebut langsung dijawab Ayu Ting Ting dengan mudah, mengingat Bilqis merupakan anak kandungnya. Sementara itu, hal berbeda justru terlihat pada Boy William. Mantan kekasih Karen Vendela itu tampak bingung. Namun lantaran tidak ingin kalah dari sang biduan, Boy William lantas menjawab pertanyaan tersebut. Akan tetapi dia mengganti nama Bilqis, bukan menyematkan nama belakangnya pada putri semata wayang dari Ayu Ting Ting. Bilqis William, jawab Boy lalu tertawa. Jawaban Boy William itu pun seakan isyaratkan siap menjadi ayah sambung Bilqis. Apalagi beberapa waktu yang lalu, Boy dan Bilqis juga sempat tertangkap mengobrol dengan akrab. Warganet juga ternyata banyak yang merestui bila pria 31 tahun ini menjadi suami baru Ayu Ting Ting. Sebab keduanya dinilai cocok untuk menjadi pasangan. Boy dan Ayu pasangan serasi, suka banget lihatnya, semoga berjodoh, amin, tulis netizen. Semoga Ayu dan Boy berjodoh, sambung yang lainnya. Ayu dan Boy lucu banget kalau bercanda bikin senyum-senyum, mereka memang cocok. Semoga berjodoh, pasangan yang bikin baper, lanjut warganet. Semoga kalian cepat dipersatukan untuk selamanya. Umi Kalsum, ibu Ayu Ting Ting ingin putrinya bisa bulan madu ke Eropa. Hal tersebut disampaikan Umi Kalsum kala bertemu komika Kiki Saputri yang sedang bulan madu di Eropa. Rombongan Ayu Ting Ting lalu bertegur sapa dengan sang komika. Astaga, jauh-jauh kemari ketemu pengantin baru coba, kata Ayu dikutip dari Instagram. Orang janjiannya di mana, ketemuannya di mari, lanjutnya. Mereka lantas berbincang sejenak mengenai momen bulan madu Kiki Saputri. Saat hendak berpamitan, Ayu Ting Ting berharap bisa liburan bareng sang komika. Selamat liburan pengantin baru, bulan madu, ntar kita ketemu lagi ya, ucap Ayu pada Kiki dan Khairi. Rupanya keinginan tersebut juga diamini oleh Umi Kalsum, ibunda Ayu. Dia bahkan berharap pelantun lagu Alamat Palsu itu bisa berbulan madu dengan suaminya ditemani dengan Kiki Saputri dan Muhammad Khairi. Bulan madu bareng ya, celetuk ibu Ayu Ting Ting. Harus-harus, ntar bulan madu bareng, jawab Kiki sembari tertawa. Masih belum cukup menanggapi candaan Umi Kalsum, Kiki Saputri lantas menyeret nama Boy William. Pasalnya kini memang Ayu Ting Ting tengah ramai dijodohkan dengan mantan kekasih Karen Vendela tersebut. Tahun ini atau tahun depan nih, yuk cepetan yuk Bang Boy. Bukan ya, kata Kiki sembari tertawa. Digoda temannya, Ayu Ting Ting pun hanya tertawa lalu berpamitan pada sang komika. Dadah, selamat liburan Kiki, ucap Ayu pada Kiki. Sebagai informasi, Ayu Ting Ting sempat dijodohkan netizen dengan Boy William sebab mereka dinilai sebagai pasangan yang cocok. Sayangnya, hingga kini hubungan mereka masih sebatas teman, padahal keduanya sudah mendapatkan lampu hijau dari rekan artis lain seperti Luna Maya dan Ivan Gunawan. Bahkan Ivan Gunawan berharap Boy William bisa segera menikahi Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting unggah foto kebaya bersama Boy William kedekatan dengan Bilqis jadi sorotan. Pedangdut Ayu Ting Ting beberapa waktu lalu dikabarkan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Boy William. Keduanya pun sempat mengunggah foto bersama beberapa kali di media sosial. Ayu Ting Ting dan Boy William tidak segan untuk memperlihatkan kebersamaannya di depan publik. Pasalnya Ayu berani mengunggah foto mirror selfie bersama Boy. Dalam unggahan Ayu Ting Ting, dia terlihat menggunakan kebaya berwarna pink. Boy William pun menggunakan kemeja batik. Ayu menuliskan bahwa diri
dirinya cukup bingung untuk menuliskan caption untuk fotonya dan Boy yang sedang menggunakan batik dan kebaya. Pedangdut sekaligus presenter ini pun menanyakan kepada warganet tentang caption yang cocok untuk foto keduanya. Bingung nulis caption, tolong bikinin dong, tulis Ayu Ting Ting. Tentunya kolom komentar Ayu Ting Ting sontak dibanjiri pendapat warganet hingga Luna Maya dan beberapa rekan artis lainnya mengaku setuju dengan hubungan Boy William dan Ayu. Aku sih yes ya, at Ayu Ting Ting 92, at Boy William 17, kata Luna Maya. Setuju pisan, please jadian, ujar Dinar Candy. Semoga jodoh yang terbaik dan selalu sama waktu turbopak Castello. Cocok fix, tulis Cutari. Sedangkan Boy memperlihatkan kedekatannya dengan anak Ayu Ting Ting, Bilqis, di Instagram story-nya. Boy menanyakan terkait sikap sang ibu kepada Bilqis. Ibunda Ayu Ting Ting pun mengunggah foto sang cucu dengan Boy. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting dikabarkan dekat dengan presenter Boy William. Kabar tersebut berawal dari konten YouTube Boy bersama Ayu beberapa waktu lalu. Selain itu diduga Boy William sempat menyukai penyanyi dangdut yang dikenal dengan lagu Alamat Palsu dalam YouTube Kiki Saputri. Ayu sempat mengatakan terkait perasaannya. Ayu Ting Ting menceritakan awal bertemu dengan Boy William dalam YouTube Kiki Saputri Official. Ia mengaku berteman dengan Boy William lantaran keduanya berada dalam satu manajemen. Boy itu teman aku satu manajemen. Pertama kali dia kerja di Indonesia, terus dari belum bisa bahasa Indonesia, kita gak bisa bahasa Inggris, ketemu sama dia udah kayak malih sama bolot, ucap Ayu Ting Ting. Tidak sampai di situ, Ayu Ting Ting mengaku sayang kepada Boy William. Namun rasa sayangnya kepada Boy hanya sebatas menjadi sahabat. Tapi dia ngajarin aku bahasa Inggris, aku juga ngajarin bahasa Indonesia pertama kali sama dia, terus sempat deket. Sekarang deket lagi. Kalau ditanya sayang, ya sayang, karena udah kayak sahabat, ucapnya.